Hari ini saya mengunjungi kompleks Istana Negara bersama Bante-Bante. Dan kita tahu progresnya sangat cepat sekali. Di situ kantor presiden yang nanti akan ada Garuda ya, yang dibuat oleh seniman Roman Duarte. Dan kita turun lagi, tahun landscape yang indah ini akan ada istananya. Istana Negara di sini di bawah, sebelah kantor presiden. Dan di situ akan ada lapangan untuk upacara bendera, dan kita lihat di situ ada tonggak bendera merah itu yang kita harapkan akan berkibar 17 Agustus 2024. Jadi Istana Negara dan kantor presiden dan lapangan akan bisa kita saksikan dan kita gunakan pada tanggal 17 Agustus 2024. Ayo kita dukung pembangunan IKN. Dan tentu ini akan menjadi fondasi untuk Indonesia maju. Top. Thank you.
Jadi sekarang dijelaskan. Sesuai dengan namanya, karena proyek ini sangat nasional, kita mungkin akan memberikan paparan sedikit ya Pak ya. Jadi lokasi kita sebenarnya kalau diperhatikan seperti ini Pak, di sini adalah panu upacara, kemudian ini gedung Istana Negara, bagian belakang adalah kantor presiden. Saat ini Bapak sekalian berada di paket yang ini. Kalau dari sisi gambar ini adalah gambar A dan juga B, seperti itu. Lebih jelas di bagian tengah, di sini terlihat adalah panu upacara. Kemudian di sini ada 34 pilar yang mewakilkan 34 provinsi. Waktu itu di usulannya seperti itu. Sekarang sudah ada penambahan. Kemudian di area ini merupakan area kit lapangan. Di mana Pak letaknya posisi kita saat ini? Kita berada di area sini, Pak. Nah, kita di luar daripada kawasan proyek ini. Sepertinya seperti itu. Seperti itu mungkin. Jadi yang gedung yang itu, yang tinggi itu? Yang tinggi itu sebenarnya di sini, Pak. Jadi yang tinggi yang sekarang ada belokannya itu kantor presiden. Kalau paket ini yang Bapak Ibu sekarang berkunjung itu di gedung Istana Negara sama lapangan upacara. Iya betul. Ini paket 2, di sini paket satunya. Sudah sekarang proses realisasi di 21%. Kita sedang mengerjakan, kalau Bapak lihat di sisi sini, ini sebenarnya yang terrealisasi ini Pak, jadi separuhnya ini sudah terbangun. Iya, ini masih dalam kondisi basement. Mau dokumentasi, saya arahkan ke atas. Yang bendera utama
yang nantinya jadi lapangan bandara di situ, Pak. Betul sekali. Itu bufernya sekarang saat itu seperti itu. Kemudian podium 7 setelahnya daripada tiang ini, Pak. Ini sedang dikerjakan pada lantaiannya, Pak. Basement ini. Sedangkan bangunan gedung yang depan Bapak ini ada bendera, itu di drop off. Di bawahnya itu basement. Ya. Kemudian drop offnya bagian atas yang ada di bendera bawah. Kemudian lantai IS dan floor-nya yaitu yang tertutup oleh safety net menyeluruh dan ada bendera merah putih. Lantai atasnya baru mezzanine, kemudian baru lantai bawah. Seperti itu. Di sini istana negara, lapangan bandara istana negara. Sementara yang sebelah kanan, Bapak melihat ada lampukan, kemudian ada gedung itu kantor mas. Betul sekali, yang ada dua pengurusannya ini. Ya, ini dia, ini pilarnya yang ini, tetap sama net. Kita bisa fotonya di sini ya? Boleh, backgroundnya 1, 2, 3, oke? Okay. Saya ajin ke orang sana. Oke, izin.